Pemungutan suara ulang PSU digelar di TPS 32 Makam Haji Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu 18 Februari. Meski pencoblosan ulang, namun antusias warga tetap tinggi untuk hadir ke TPS dan memberikan hak pilihnya guna menentukan presiden dan anggota legislatif untuk 5 tahun ke depan. Komisioner Bawaslu Sukoharjo Eko Budianto yang ditemui di sela-sela pemantauan PSU mengatakan pemungutan suara ulang digelar karena ditemukan 2 orang pendatang dari luar daerah yang melakukan pencoblosan di TPS 32 Makam Haji pada 14 Februari lalu. Hal ini merupakan sebuah kesalahan dan pelanggaran sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU namun hanya untuk pemilihan presiden dan DPD RI. Warga pemilik hak suara tidak mempermasalahkan adanya pencoblosan ulang ini sehingga tetap antusias memberikan hak suaranya. Ya, penyebab PSU kali ini yang dilakukan apa yang terjadi di 32 ya, ada TPS 32 ini adalah adanya pemilih ya pemilih dari luar daerah ya dari Pekalongan dan dari Wonosobo. Yang kemudian di TPS 32 ini itu tidak tercatat di DPK. Tidak tercatat di DPT, tidak tercatat di DPTB, tapi dimasukkan dalam DPK. Kalau bahasa saya sih namanya DPK haram kan itu. Jadi tidak boleh nyoblos, tapi di sini tetap nyoblos. Ya, kalau saya sendiri sih antusias ya, nggak apa-apa kalau di pemungutan ulang gitu. Ada juga ini Pak, dapat snack gratis, terus gimana ini? Ya, alhamdulillah. Dalam pemilu 2024, daftar pemilih tetap atau DPT di TPS 32 Makam Haji mencatat sebanyak 263 nama. Selain di TPS Makam Haji Sukoharjo, pemungutan suara ulang atau PSU juga digelar di 25 TPS lain di 12 daerah di Jawa Tengah. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.